Oke, tak naik dik. Oke. Kenapa berputar-putar ya? Dibalik. Gak dibalik ya tapi ini. Kayak ayah api, gue gak suka. Ini di atas Mara Mariana. Karena sudah sore, jam 3 lebih, wahana untuk perahu ditutup, guys. Jalan keluar. Mau ada tempat makan. Kalau habis makan. Oh, ada food court-nya juga, guys. Jelas. Oke, ada food court-nya, guys. Jadi habis jalan-jalan, bakar kalori, healing, kita bisa santap makanan-makanan untuk ya kita bersantai lah, sambil-sambil. Ini ternyata sudah bangun ya. Oh, kapan hari kita ke sana? Dari sana itu jalan sana. Kita bisa jalan di jembatan, guys. Jalan kaki. Belum jadi sepenuhnya. Tuh. Ya, buat ini olahraga pagi di sini enak ini. Tempat parkirnya kapal-kapal nelayan. Ya, tapi wahananya sudah ditutup, guys. Ini kan buat ini ya, putar-putar kapal keliling mangrove, guys. Nah, kalau ini arena ATV. Apa BBBN naik tuh? Bukan motor roda 4 ini, sepeda motor ini. Kiri itu ada jalan tadi. Kan kelihatannya terus itu kan sudah tutup. Wahana apa dulu? Oh, ada wahana buat bebek-bebekan. Bukan, ini bebek lak. Ini bebek renang ini. Bebek renang itu. Bukan bebek renang, perahu-perahuan bebek. Perahu-perahuan bebek. Kalau sana itu ATV. Ya itu nyewanya dari sana, naiknya di sini. Bukan, ATV itu sepeda motor roda 4. Oh. Spot-spot untuk foto sih di jalan setapak untuk mangrove-nya tadi, guys. Yang ini wahana untuk jalan-jalan kita cuci mata, guys. Penghijauan di kota Surabaya. Anginnya sejuk. Wah, ada taman bermainnya juga, guys. Jungka-jungkit, lorotan. Mungkin ya. Untuk yang punya anak. Bisa untuk dewasa enggak ya? Ya, masa untuk dewasa mau main di situ. Enggak, buat olahraga gitu. Kalau enggak malu ya enggak apa-apa sih. Aku mau nyoba naik. Kalau selorotan sih enggak juga. Oh, di sini ada kantinnya juga. Ya, yang bagi punya anak kecil bisa main-main di sini, guys.
Kalau secara lapangannya buat ini guys, tennis apa ya, apa namanya? Voli. Ya, ada tempatnya guys. Buat voli nih guys. Bagus kan guys? Sayangnya sudah ditutup. Harus pagi jam 8 sampai jam 3 guys.